Halo sobat icip-icip. Jadi hari ini di jalan Dr. Mansur guys. Kalau ke sana arah mau ke kampus USU. Ini di Mie Aceh Warung Triboy Jalan Dr. Mansur. Kita mau cobain roti caninya guys. Ini dia, kita lihat prosesnya. Sini ada menu-menunya guys. Oh ini dia bang. Ini caninya bang. Iya betul. Ini belum di apa? Belum dibikin. Belum dibakar, belum jadi. Ini dia guys, kita lihat prosesnya. Ini satu hari habis bang? Oke, jam 12 sudah habis. Habis. Berapa kilo itu bang? 2 kilo. 2 kilo tepung? Ya. Banyak juga ya? Alhamdulillah laris ya. Roti cani ada pakai apa aja bang? Pakai susu coklat ada. Pakai susu putih ada juga. Pakai gula. Pakai gula, pakai susu coklat, susu putih. Oh ya, mantap bang. Pandai kali ya bang ya? Ini lah kalau kita mau ya, yang penting belajar. Yang penting mau belajar. Satu porsi berapa bang? Satu porsi yang beda-beda ya bang. Beda-beda. Yang pakai susu yang 10.000. Yang pakai gula 7.000. Oh murah juga ya. Keju nggak ada bang? Keju nggak ada. Ya ada ya. Oh, ini buat martabak ini juga bang? Martabak ada juga. Martabak telur ya? Martabak telur, martabak indomie ada juga. Martabak indomie, oh ini telurnya gede guys. Ini ya banyak kali bang. Sayurnya, aduh. Ada bau martabak bebek ada juga ini. Oh, martabak telur bebek. Oh iya. Aku mau lihat prosesnya. Ini dia guys, ini yang masih setengah matang nih bang ya, belum jadi kan? Oh nanti ini dibakar lagi, baru dikasih susu ya, sesuai keinginan. Jadi ini bakarnya setengah matang ya. Ini skillnya udah luar biasa ini ya. Penting belajar. Penting belajar. Ini dengan abang siapa namanya bang? Rahmat Pajaki. Rahmat Pajaki. Oh iya. Di sini kerja punya sendiri. Kerja. Ya guys, ini yang lagi dibakar, ini setengah matang. Nanti kalau ada yang pesan, biasanya dibakar lagi, baru dikasih susu atau gula. Pakai kuah kari ada juga bang? Kalau mau ada. Oh ada. Di menu nggak ada. Di menu nggak ada. Ada request. Oh ya, ini kuah karinya, buat martabak ya. Kalau ada orang
kadang-kadang request seperti cene kari itu kan. Seperti cene kari martabak pakai kuah kari ya. Ini sih menunya ya. Banyak banget ini dia guys. Nah ini dia martabak Indomie 15.000, martabak telur 10.000, martabak telur bebek 12.000. Oh ini dia bang, sama roti canai gula 7.000, roti canai susu 10.000. Oke bang, aku mau bang yang pakai susu bang ya, satu porsi ya. Susu apa ini? Susu coklat. Makasih ini aja. Ini skillnya ini oke juga ini. Ini kalau orang yang baru belajar semua hancur ya. Payah kali ya kan bang. Sangat sulit untuk membuat roti canai ini guys. Tapi bisa request bang. Kalau bakarnya yang agak kering, jangan kering kali, bisa. Mau buaya kayak mana, bro? Yang lembut. Kering enggak. Kalau untuk martabak pakai ini juga, bang? Oh ya, ini pakai tepung ini ya, kayak kulit apa itu, pangsit. Oke guys, oke, ini dia guys, harus dipukul-pukul supaya lembut ya bang ya, biar lembut dia. Oke guys. Pakai susu coklat. Udah pakai susu kan? Pakai susu. Paten kali. Gak usah banyak kali bang susunya bang. Oh, sip, sip. Mau bagi deh kan. Cukup. Oke bang.